Sejumlah aliansi mahasiswa terlihat memadati kawasan area Patung Kuda Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Pada aksi unjuk rasa ini, perwakilan massa aksi gagal menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Merespon hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kemudian memberikan tenggat waktu kepada Kepala Negara untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 8 hari ke depan. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga mendesak Presiden untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa sangat merugikan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV. Salam Tribrata.